Halo pecinta panggilan Indosiar. Jumpa lagi di channel Mega Series YT. Kita akan bahas lagi panggilan episode hari ini. Di mana akhirnya keluarga Pik bersatu kembali setelah akhirnya Gita meminta maaf kepada Lian. Jika Gita selama ini telah salah sangka kepada Lian, jika telah menuduh Lian sebagai pembunuh Mami Iren. Berkat petunjuk dari Siva dan Mami Iren, akhirnya Gita pun sadar bukan Lianlah pelakunya. Kebahagiaan pun terlihat kembali di keluarga Prik. Sarah Bibi pun kaget melihat Lian malah nampak Bilal tinggal kembali bersama mereka. Keluarga Prik pun akan semakin kuat dan kompak untuk menemukan petunjuk tentang siapa pembunuh Mami Iren sebenarnya. Di episode hari ini, terlihat keluarga Prik sedang merayakan kebersamaan mereka. Terlihat keluarga Prik dengan formasi lengkap bersama Pokel sedang mengenakan pakaian adat. Keluarga Prik pun tampak bahagia jalan-jalan keliling komplek mengenakan kostum itu. Para tetangga yang melihat itu merasa keluarga Habibie dan Gita adalah keluarga yang rempong. Namun omongan tetangga tentunya tidak akan menggentarkan keluarga Prik untuk tetap asing, kompak dan berbeda dari keluarga lainnya.